it's ingrained in my head, and I start to see. Lagi di channel aku, Mami Maya atau Maya Jewel, terserah mau manggil apa aja boleh. Ini dia, aku lagi di S1 waktu itu, kan aku bilangnya mau review si air fryer aku ini. Terus aku dapat ini nih, S1 sendok garpu dan pisau. Terus gak lupa juga aku jajan ya guys, namanya juga udah masuk ke mall ya kan. Nih, kerdusnya kayak gini aja tuh, biasa aja tuh, tapi barangnya sedang sih, dibilang gede enggak, kecil juga enggak tuh. Jadi dia 5-in-1, bisa bikin gorengan, pizza, manggang, bakar, bikin kue, ngangetin, bakar jagung. Aduh, enak banget deh pokoknya alat ini. Kalau kamu mau jualan juga bisa banget deh kalau pakai alat yang kayak gini nih. Karena si mbaknya bilang waktu aku cari Philips kemana-mana enggak ada. Ada yang bilang discontinue segala macam. Jadi bilangnya ini dipakai untuk resto-resto kayak kafe kecil-kecil gitu, Kak. Katanya gitu, ya udah dong. Karena aku juga belum punya oven, gak punya microwave, akhirnya emang rejeki ya. Aku dapat satu alat dengan 5 kemampuan, gila gak mantep dong. Terus ini nampannya guys, jadi kalau ada yang jatuhan gak takut kotor. Beda dengan air fryer yang lain kan ada yang susah dibersihin ya. Jadi ini gampang karena aku kembali lagi ke tipe aku yang simple, jadilah aku pilih ini, ya kan? Terus ini cara penggunaannya gampang banget deh, apalagi buat kamu yang udah terbiasa banget itu baking-baking gitu. Semuanya gampang, cara ngebersihinnya juga gampang. Di sini ada panduannya gitu. Frozen-frozen segala macam bisa banget. Kartu garansinya juga aku takut lupa, jadi aku taruh aja deh deket-deket situ. Gitu, aku beli di S1R ya guys. Biasanya sih aku di Electronic City, cuman gak ada gitu. Oke, aku mulai unboxing dan isinya ternyata kayak gini. Ada 4 nampan, ada 4 apa lacinya gitu. Ada yang buat goreng gitu, buat bakar gitu. Dalamnya kayak gini ya guys, jadi apinya itu adanya di atas. Nggak ikutan gitu. Panas. Terus nah, ini tempered glass. Aku juga tadi nggak lupa tuh beli buat bikin bikin-bikinnya yang beli. Dan ini aku lagi unboxing. Di kardusnya sih kayak gini aja tuh. Oven with air fryer gitu. Terus ada alat buat ngambilnya nih, kalau yang ini buat goreng-goreng nih, air fryer yang ini gitu. Ini multifungsi banget sih, enak deh. Mungkin yang jadi ininya tuh, ini bagian apinya di atas ya, yang jadi pikiran orang karena mungkin wattnya gede ya, 1700 gitu, tapi untuk paling kecilnya sih 700 katanya sih gitu. Itu aku lagi goreng risol guys, ada temen aku yang jual homemade-homemade, aku beli aja lah daripada bikin ribet ya kan, paling makan risol sebiji dua biji, jadi aku tinggal goreng gitu tanpa minyak, mantap gak? Udah iya deh, kan hari gini gitu loh. Jadi nih risolnya udah jadi tuh, sama-sama renyah, renyah juga guys. Ini udah mateng loh guys, dalamnya juga mateng, enak. Rasanya ya beneran risol aja gitu, tanpa ada minyak-minyak gitu. Tetap enak, dan enak banget malah renyah. Sehat insya Allah. Terus aku juga bikin, udah bikin ayam, udah bikin frozen-frozen yang lain di situ, udah goreng-goreng, udah bikin roti segala macam. Nah ini risolnya karena banyak isinya jadi keluar gitu pas di goreng di air fryer ya guys. Tuh kalau jatuhan ada di nampan ya, jadi nggak kotor gitu. Karena ada kan air fryer tuh yang susah dibersihin, aku nggak mau. Dan ini aku bikin roti, ini renyah banget, cuman susu coklat sama keju slice aja, dengerin deh. Doang.
Tuh ya. Nah, bagian yang paling gosong itu bagian yang atas, guys, karena yang atas itu pas banget apinya ada di atas, guys, gitu. Jadi semuanya itu matang merata ya kalau pakai alat ini. Ini udah aku bersihin, udah bekas aku pakai. Jadi cara bersihin juga gampang. Pakai aja lap kering dulu, dihapus tuh, disapu yang ada kotorannya, lalu kalau agak susah pakai yang basah gitu. Ya gitu doang, guys. Jadi kesimpulannya, buat kamu yang lagi cari air fryer mahal sedikit gak apa-apa, cari yang kayak gini nih, 5-in-1, bisa bikin pizza, bisa bakar, bisa goreng tanpa minyak, bikin kue, ngangetin. Apalagi buat kamu yang gak punya microwave kayak aku gini, ini udah fungsi banget, jadi dapur gak penuh sama barang, ini udah semuanya bisa, ya ampun. Oke deh, jadi segitu dulu review aku. Makasih udah klik video ini. See you next video ya, bye.